welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih caranya menampilkan filter Nirmala di Instastory kita. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, contohnya itu seperti ini guys. Nah, jadi contohnya seperti itu ya guys. Dan buat kalian yang ingin menampilkan juga di Instastory kalian, makanya kalian harus ikutin tutorial aku ini sampai habis ya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, pastikan dulu kalian udah subscribe channel aku dan udah nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, lanjut aja kita mulai ke videonya. Oke guys, jadi caranya pertama-tama kalian buka Instagram kalian. Lalu selanjutnya kalian ke menu pencarian, dan kalian bisa cari nama pembuat filternya yaitu Nining XX. Kalian bisa follow orangnya, kalau tidak juga nggak apa-apa. Lalu selanjutnya kalian ke menu icon ini, maksudnya ke icon ini. Lalu kalian scroll ke bawah sampai menemukan tulisan filter Nirmala. Nah nih, kita klik. Nah, jadi seperti ini ya guys. Dan buat kalian yang ingin menyimpan filternya, kalian bisa klik ini. Ini karena udah aku simpan, jadi dia checklist. Nah, kalau ingin menyimpan, ini kan dia pertamanya panah ke bawah. Ini kita klik. Nah, sampai ada tulisan disimpan ke kamera, tandanya dia udah berhasil kesimpan di kamera Instastory kita. Oke, lanjut aja kita coba filternya di kamera Instastory aku. Nah, ini kalian bisa lihat di sebelah kiri aku ada filter berwarna biru. Ini kita klik aja, terus kita arahkan ke wajah kita. Nah, jadi gitu guys. Nah, buat kalian yang ingin mengganti kayak tampilannya ini filternya, kalian tinggal ketuk aja layarnya, dia akan berubah-ubah. Nah, jadi gitu ya guys caranya. Oke guys, jadi sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe, supaya channel aku semakin berkembang. Oke, see you on next my video. Bye-bye.